Lia Ricis menanggapi kabar putus dari Haris Riza. Dengan tegas, adik Oki Setiana Dewi itu menyatakan tidak ada kata putus antara dirinya dan Haris. Pasalnya, Ricis mengaku tidak pernah berpacaran dengan Haris. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Bukan hanya itu, Lia Ricis menjawab pengakuan Nikita Mirzani yang belak-belakan tidak suka kepadanya karena menjalin hubungan dengan Haris Riza. Seperti apa pengakuannya? Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani terang-terangan mengaku senang karena Lia Ricis dan Haris Riza telah putus. Alih-alih membenarkan, Lia Ricis justru menepis kabar tersebut. Ricis menegaskan dirinya tidak pernah jadian dengan Haris Riza, oleh karenanya kabar putus tersebut membuatnya bingung. Hah, siapanya dia? Tidak jadian? Temenan? Enggak tahu, cuma teman aja. Tegas Lia Ricis dilansir dari YouTube Ambo News yang diunggah pada tanggal 30 Juni tahun 2021. Walau kini telah jarang tampil bersama dan kolaborasi konten YouTube, Lia Ricis mengaku masih berhubungan baik dengan Haris Riza. Hanya saja, memang tidak ada kata putus di antara mereka. Aku sama dia gak pacaran. Tidak ada hubungan lebih, jadi cuma temenan aja. Masih temenan kok, ungkap Lia Ricis. Pada awal kedekatannya, Lia Ricis dan Haris Riza seringkali didoakan berjodoh oleh netizen. Namun, YouTuber berusia 26 tahun ini dengan tegas mengklaim jodohnya ditentukan oleh Tuhan. Ia seolah tidak mau menuruti perkataan netizen soal didoakan berjodoh dengan Haris. Berteman baik masih, gak pernah putus, karena gak pernah jadian. Dari awal cuma temenan doang. Jodoh di tangan Allah, bukan tangan netizen. Bukan begitu, kata Lia Ricis dengan santai. Walau demikian, Lia Ricis tidak menepis kabar dirinya jarang bertemu dengan Haris Riza. Seperti diketahui, Ricis baru saja pulang dari luar kota. Sementara Haris Riza sibuk syuting sinetron Jodoh Wasiat Bapak 2 di ANTV. Masih berhubungan baik, masih kontenan kok. Karena emang jarang ketemu. Dianya sinetron, akunya baru pulang dari luar kota. Jadi memang jarang berkomunikasi. Terakhir, waktu dia ke rumah ngambil oleh-oleh sama anak-anak. Waktu aku pulang dari Bali. Baru kemarin kok, gak terlalu. Papar Lia Ricis mengenai hubungannya dengan Haris Riza. Diketahui, Lia Ricis dan Haris Riza mulai dekat karena seringkali membuat konten YouTube bersama. Keduanya pun kerap tampil di televisi sebagai bintang tamu. Tak ayal, beberapa penggemar berharap agar keduanya berjodoh dan melangsungkan pernikahan. Namun kini, hubungan Ricis dan Haris dikabarkan renggang karena Nikita Mirzani menyebut mereka telah putus.